Viral di media sosial, seekor singa putih yang terlihat lemas dan tampak sering terjatuh saat berjalan di Faunaland Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Saat dikonfirmasi ke pihak pengelola setempat pada Selasa siang bahwa singa putih yang lo lihat ini bernama Tohri, bukan lemas karena nggak dikasih makan. Melainkan Tohri baru berusia 8 bulan dan merupakan singa yang cacat sejak lahir. Pihak pengelola sengaja mengeluarkan Tohri dari kandangnya pada Senin sore kemarin untuk berjemur dan digabung bersama rekannya yang normal lantaran dalam masa pemulihan. Kita doakan ya, semoga Tohri dalam keadaan sehat selalu ya, sahabat Kompas TV.